Tanya apa, Gaby? Shalom, shalom, selamat malam, Pastor Daud. Iya. Ya, saya mau tanya, Pastor. Saya kan ini terlalu banyak masalah. Gaby ini ada awan yang menutup dia. Dia ada yang menutup masa depannya oleh sama seseorang ditutup. Iya. Nah, ini kalau cirinya kalau kena kiriman kayak gini, dia sering ada mimpi-mimpi buruk. Biasanya ya. Seperti itu. Oke, lanjut, Gaby. Ya, terus ini Pak Daud. Nah, masalahnya itu bukan cuma masalah itu bukan cuma menimpa saya, Pak. Masa depan saya tuh saya banyak banget banyak banyak kena gagal, Pak. Gagal semuanya yang saya usahakan. Benar kan? Itu. Karena apa? Karena waktu lihat sorot matanya saya bisa ngelihat apa yang menutup dia. Iya, luar. Iya, Pak Daud. Terus itu dia, Pak. Makanya saya mau tanya, ini kiriman atau emang ujian gitu, Pak? Ini kiriman, Gaby. Iya, Pak. Kalau boleh sekarang tahu angkat siapa? Tangan, saya doain ya. Iya, Pak. Kamu enggak usah tanya siapa orangnya, yang penting kamu lepas gitu. Amen, aja. Amen. Ikuti saya. Iya, Pak. Darah Yesus hancurkan ya. Mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Amin. Amin. Gaby berdoa seperti itu selama satu minggu ya. Siap, Pak Daud.